Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan YouTube, di pagi hari yang cerah ini saya mau sharing tentang ini pohon bidara. Jadi ini sekarang ini lagi booming sekali karena ini digunakan untuk obat rukiah ya. Jadi sekarang ini orang itu banyak menggunakan alternatif-alternatif. Tapi memang ini dalam kehidupan Islam ya, itu kita gunakan ini diajarkan itu kalau kita mau mengeluarkan jin atau yang bersifat-sifat gaib ya, katakan misalnya disantet orang, katakanlah seperti itu ya, ini kita bisa gunakan daun ini, daun bidara. Tapi bagaimana penggunaannya nanti kan kawan bisa lihat aja langsung di YouTube yang lain ya, atau di apa, di Google juga banyak itu ustadz-ustadz yang menerangkan bagaimana caranya. Nah, kali ini saya mau sharing tentang potensi bisnis yang bisa kita kembangkan ya. Kita sebagai petani ini bisa kita kembangkan. Karena kawan-kawan bisa lihat yang bibitan seperti ini bisa kita jual tuh sekitar kalau kecil gini 25.000 gitu. Kalau sudah besar yang seperti di sana itu bisa harganya sekitar 50 sampai 60.000. Nah, padahal sebenarnya ini gampang sekali ya untuk membuat menumbuhkan bidara seperti ini, sangat gampang. Nah, saya mau sharing kali ini gimana gampangnya itu. Saya hanya gunakan apanya ya, biji ya. Nih, kawan-kawan bisa lihat ini biji bidara. Kawan-kawan bisa beli ya melalui toko online, juga banyak jual yang bidara. Nah, ini harganya pun murah ya, nggak sampai seribuan lah. Tapi begitu kita tanam, nah ini kita nunggu sekitar 2 bulan lah, 2 bulan sudah bisa kita jual seharga 25.000 ya. Atau kalau kita mau sabar nunggu sampai 3 bulan seperti yang di sana, itu bisa kita jual sekitar 50.000 atau 60.000. Nah, jadi ini salah satu potensi bisnis yang saya pikir sekarang ini cukup menggiurkan ya. Saya sendiri pun sekarang ini ya, jualannya juga seperti ini gitu, melalui Facebook ya, tawarkan sama kawan-kawan. Dan peminatnya lumayan ya, cukup banyak, karena memang sekarang ini bidara ini pun memang belum begitu banyak yang mengembangkan, sehingga kalau kita bilang masih langka. Jadi kawan-kawan kalau mau bisnis ya, salah satunya inilah saya pikir bisa kita kembangkan ya. Jadi modalnya murah, harganya juga bagus. Oke, itu aja kawan-kawan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.